Pasti sudah sedia maklum hubungan baik yang terjalin antara pelakon Putih Sarah Yana bersama mentuanya Datuk Isu Haslam dan isteri Datin Fatimah Ismail. Baru-baru ini tular satu video memaparkan kediaman mewah pengarah filem terkenal itu yang telah diubah suai menjadi studio mini untuk kegunaan Putri Sarah. Dalam hantaran tersebut, individu yang memuat naik video tersebut turut memuji kebaikan hati Datuk Isu Haslam kerana membenarkan kediamannya diubah menjadi tempat syuting menantu. "Baik sangat, Datuk. Kami tukar rumah jadi mini studio lagi. Lepas siap, Datuk datang beritahu ruang mana yang cantik untuk shoot." Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa teruja dan kagum atas sikap keluarga Datuk Isu Haslam kerana sentiasa menjaga kebajikan menantu kesayangan. "Ibu dan bapa mertua dah layan macam anak kandung. Beruntung, Sarah." Daripada itu, ada juga yang sempat meninggalkan komen berbau pelian terhadap madu Putri Sarah iaitu Ira Kaza gara-gara layanan baik itu. "Untuk Putri Sarah dahlah cantik, disayangi mertua pula tu. Yang belah sana sila mimpi atau berangan sampai berjamin mampus." Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun ke alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.